Shalom, Jemaat GSKI, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan menyaksikan program acara gereja Masih Ada Tuhan. Hari ini, rema firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita semua terambil di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku," kata Yesus. Tema firman Tuhan hari ini, jangan gelisah hatimu. Kita boleh tidak gelisah, boleh tidak takut, boleh tidak khawatir. Kata firman Tuhan, ketika kita percaya kepada Allah, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, dikatakan oleh Yesus sendiri, pasti orang itu tidak akan menghadapi, mengalami kegelisahan dalam hidupnya. Apapun yang mereka alami, saat-saat yang sukar, sulit sekalipun, mereka pasti tidak akan gelisah, gentar, khawatir, dan takut menghadapinya. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada Allah, Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dikatakan, ketika mereka menghadapi bahaya sekalipun, bahkan ketika mereka menghadapi maut sekalipun, mereka mempunyai jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, Yesus berkata di dalam ayat yang kedua, pasal yang ke-14, Yohanes 14 ayat 2, "Karena di mana di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku akan datang kembali dan membawa engkau ke tempat aku berada, supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Jaminan yang Tuhan berikan sehingga kita tidak perlu takut, gelisah, gentar menghadapi kehidupan ini, bahwa ketika kita pun harus meninggalkan dunia ini, Tuhan menyediakan tempat yang indah, yaitu di rumah Bapa di surga. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan ketika Dia datang ke dunia menebus manusia yang berdosa, supaya di mana Tuhan berada, di situ pun umat manusia yang percaya juga berada. Bahkan Dia berkata, engkau tidak perlu takut dan khawatir tentang bagaimana jalan ke sana. Karena Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6 jelas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dia menyediakan hidupnya, menyediakan dirinya supaya Bapa, Ibu, dan saya sungguh-sungguh dapat sampai ke rumah Bapa di surga, yaitu melalui kehidupannya. Karena melalui Dialah kehidupan orang percaya dijamin, kehidupan sekarang bahkan kekal sampai selama-lamanya. Dia menyediakan dirinya, Dia menyediakan seluruh kehidupannya bagi mereka yang percaya, supaya kita tidak tersesat. Bahkan Dia memberikan kebenarannya, supaya melalui kebenaran yang Tuhan berikan, kita dibawa kepada kehidupan yang sesungguhnya. Hal yang ketiga, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, maka Dia berkata, tidak perlu engkau gelisah dan gentar, karena Tuhan pasti akan datang dengan kuasa Roh Kudus-Nya diberikannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itu bisa kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada dalam Bapa-Ku dan bahwa aku ada di dalam kamu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji bahwa ketika Dia pergi ke surga, Dia akan mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh yang akan mengingatkan kita akan segala janji-janji Tuhan. Roh Kudus yang akan memberi kita kekuatan ketika kita lemah. Roh Kudus yang akan memberi kita penghiburan ketika kita sedih. Bahkan Roh Kudus yang akan terus membawa kita kepada kemenangan dari yang satu kepada kemenangan yang lain. Oleh karena itu, jangan gelisah dan gentar hatimu. Bahkan Dia berkata, orang yang percaya kepada Dia,
pasti diberi damai sejahtera oleh Tuhan. Ayat yang ke-27 jelas dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, selain dikatakan diberi roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa ke dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, ayat 26, dia juga berkata di ayat yang ke-27, akan memberikan, meninggalkan damai sejahtera yang Tuhan, sehingga ketika Bapak Ibu menghadapi masalah persoalan, damai sejahtera itu tidak akan hilang karena ada Roh Kudus yang menjaganya dalam kehidupan kita. Bahkan dia berkata, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi dia dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, apapun yang kita doakan di dalam dia, karena dia satu dengan Bapa, maka dia akan melakukannya bagi kita. 5 perkara yang kita terima dari Tuhan, sehingga hidup kita tidak akan gelisah, tidak akan takut, tidak akan gentar menghadapi hidup ini. Oleh karena itu, tetaplah setia, tetaplah taat, mencintai dan mengasihi firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan. Roh Kudus yang akan memampukan kita, sehingga damai sejahtera dari Allah itu sungguh-sungguh tetap memenuhi kehidupan kita, sampai kepada kekekalan di mana Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.